Magnus Carlsen sebagai putih mulai permainan dengan pion D4. Vasily Vancouk membalas kuda F6. Gajah G5, Trompowski attack. Pion hitam C5, gajah makan kuda. Pion G makan gajah. Pion D5. Vasily Vancouk kemudian menggerakkan menteri ke B6, menyerang pion B. Carlsen proteksi pion dengan menggeser menteri ke C1. Pion F5, pion putih C4. Vancouk kemudian mendorong pion ke D6, kuda putih ke C3, kuda D7, pion ke G3, gajah hitam ke G7, kuda ke F3. Vancouk kemudian menempatkan kuda ke F6, berencana melompat ke petak E4. Carlsen mencegah hal tersebut dengan langkah kuda ke D2, tapi tetap saja kuda hitam ke E4. Kuda D putih makan kuda, tentu saja dibalas dengan pion makan kuda. Pada titik ini, kuda putih makan pion di E4 merupakan sebuah kesalahan karena adanya langkah gajah makan pion di B2. Karena itu, pada game aslinya, di posisi ini Magnus Carlsen tidak langsung makan pion E. Carlsen memilih menggerakkan gajah ke G2. Vasily Vancouk kemudian melangkahkan menteri ke B4, menyerang pion C. Magnus Carlsen rokade pendek, menteri makan pion. Gajah makan pion di E4. Vancouk membalas dengan serangan di siap raja, pion ke H5. Magnus Carlsen langsung menyetop laju pion tersebut dengan mendorong pion ke H4. Kemudian Vancouk menggerakkan gajah ke G4. Carlsen menjawab dengan menggeser benteng ke E1. Dan setelah Vasily Vancouk mengamankan raja dengan rokade panjang, Carlsen langsung menyambut dengan menggeser benteng ke B1. Raja B8, gajah ke G2, benteng ke G8, kemudian menteri putih ke E3, menyerang pion E. Vancouk melindungi pion dengan gajah ke F6, kuda putih ke E4, menyerang gajah. Gajah hitam berpindah ke D4, serangan terhadap menteri. Menteri mundur D2, menteri hitam makan pion. Magnus selanjutnya menempatkan menteri ke F4, kali ini menyerang pion F. Vancouk langsung proteksi pion tersebut dengan menggeser benteng G ke F8. Pion putih ke B4. Gajah ke E5. Lagi-lagi menyerang menteri. Dan setelah menteri berpindah ke E3, pion hitam ke C4. Magnus Carlsen selanjutnya menyerang menteri dengan lompatan kuda ke C3. Dan setelah menteri menghindar ke A6, menteri putih ke D2. Langkah selanjutnya dari Vasily Vancouk adalah benteng ke C8, pion putih E3, gajah hitam ke F5, serangan terhadap benteng. Carlsen menggeser benteng ke E1, menyerang menteri. Dan setelah Vancouk menggeser menteri ke B6, Magnus langsung menjawab
dengan langkah benteng ke A4. Vasily Ivanchuk kemudian menempatkan gajah terang ke D3 yang direspon oleh Carlsen dengan mendouble benteng di file A, benteng E ke A1. Ivanchuk merespon dengan mendorong pion ke A6. Kemudian gajah putih ke F3. Ivanchuk kemudian melanjutkan serangan dengan menggeser benteng ke G8. Dan jika pada posisi ini Carlsen melangkahkan gajah makan pion di H5, kemungkinan akan dibalas dengan gajah hitam makan pion di G3. Pion makan gajah, tentu saja benteng makan pion skak, dan Magnus Carlsen akan sangat-sangat tertekan. Pada game aslinya, di posisi ini Magnus Carlsen tidak langsung memakan pion H hitam. Carlsen memilih menggerakkan raja ke G2. Baru setelah Ivanchuk mendorong pion ke F5, Carlsen melangkahkan gajah makan pion. Vasily Ivanchuk menambah tekanan, kali ini dengan langkah benteng C ke F8. Kemudian Carlsen balik menyerang dengan pion ke B5. Tapi Ivanchuk seolah tak peduli. Pion ke F4. Pion makan pion, gajah makan pion. Ancaman terhadap menteri. Dan setelah menteri putih menyelamatkan diri ke E1, Ivanchuk menjawab dengan mengorbankan gajah makan pion. Pion putih makan gajah dibalas dengan manuver benteng ke F1. Pada titik ini, langkah defensif terbaik bagi putih adalah menteri makan benteng. Dan setelah gajah makan menteri, putih bisa membalas dengan benteng makan gajah. Meskipun pada posisi ini hitam masih lebih baik, namun setidak-tidaknya putih masih bisa melawan. Pada permainan aslinya, setelah manuver benteng hitam ke petak F1, Magnus Carlsen menunjukkan bahwa ia adalah seorang manusia. Tempatnya salah, hilaf, dan juga lupa. Karena pada posisi ini, Carlsen membuat sebuah blunder. Carlsen melangkahkan menteri ke D2. Langkah ini tentu saja merupakan sebuah blunder yang langsung dimanfaatkan oleh Vasily Ivanchuk dengan sebuah langkah yang langsung membuat Magnus Carlsen menyerah. Jika kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari hitam. Tentu saja pada posisi ini Vasily Ivanchuk melangkahkan menteri ke petak G1 skak. Dan setelah langkah ini, Magnus Carlsen langsung menyerah. Magnus menyerah karena pada posisi ini sang raja putih hanya punya satu opsi, yakni ke petak H3 yang tentu saja akan berhadapan dengan menteri makan pion skakmat.